Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama Syarif Hidayat di sini. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jelajah kali ini, admin akan mengunjungi situs bersejarah Benteng Favontofure yang terletak di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah. Penasaran seperti apa tempatnya? Ikuti terus jelajah kali ini. Benteng Favontofure yang terletak di Dusun 2 Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah ini, kondisinya sudah tidak terawat dan perlu perhatian dari pemerintah. Benteng Favontofure sendiri telah terdaftar sebagai objek cagar budaya. Akses jalan menuju lokasi benteng hanya berukuran 2 meter, sehingga hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Sesampainya di atas dan sudah mendekati lokasi, kita masih harus memarkir kendaraan dan melanjutkan dengan berjalan kaki.
Benteng ini letaknya di atas bukit Faventofure. Faventofure dalam bahasa lokal yang berarti di atas tempat orang banyak. Benteng ini dibangun oleh Raja Sangiang Kinambuka yang merupakan raja pertama Kerajaan Bungku pada tahun 1742. Benteng ini dibangun fungsinya untuk memantau masuknya Belanda ke Bungku dari segala penjuru. Benteng ini berbentuk 4 persegi panjang yang terbuat dari susunan batu andesit yang diberi spesi kapur dan pasir. Benteng yang tersisa hanya pondasi dan sebagian dinding benteng dengan pondasi setinggi 80 cm dan lebar 130 cm. Sedangkan dinding benteng yang tersisa berukuran 55 cm. Adapun batas-batas benteng Faventofure adalah bagian arah utara, selatan, timur, dan barat yang berbatasan dengan kebun warga.